Oke, kembali lagi di channel Yulian 19. Video kali ini tentang mobil Renault Koleos yang varian Signature Nick 2019. Seperti apa mobilnya? Tonton video ini sampai selesai ya. Dan jangan lupa tekan tombol subscribe, like, berikan komentar positif, dan aktifkan loncengnya agar teman-teman selalu mendapatkan update informasi seputar otomotif dari channel Yulian 19. Ini dia mobilnya, Renault Koleos yang varian Signature Nick 2019. Untuk harga on road Jakartanya ini 558 juta ya. Dan ini untuk tampilan depannya ya, bisa dilihat. Untuk bagian grillnya ini warnanya black glossy dan dikombinasi dengan aksen chrome. Dan untuk aksen chrome-nya ini menyambung ya sampai bagian tepi bawah headlamp-nya. Untuk headlampnya ini sudah menggunakan LED proyektor. Dan ini ya, untuk lampu dekat dan lampu jauhnya sudah menggunakan LED proyektor. Dan juga sudah dilengkapi dengan DRL, daytime running light, konsepnya dia seperti huruf C ya. Dan di bawahnya sudah terdapat LED lampu sen. Untuk fog lampnya ini menggunakan kristal multi reflektor halogen dengan frame aksen chrome di bagian tepi bawahnya. Dan juga sudah dilengkapi dengan cornering sensor. Dan ini ya untuk cornering sensornya. Untuk Koleos varian Signature ini di bagian atasnya sudah dilengkapi dengan panoramik dan sunroof. Dan juga di bagian atasnya ini dilengkapi dengan roof rail berwarna silver. Untuk window lane-nya ini juga sudah dengan list chrome sekeliling window-nya ya. Dan ini untuk spionnya sewarna body dan juga sudah dilengkapi dengan LED lampu sen dan sudah auto retract. Untuk door handle-nya ini sudah chrome dan juga model tarik dan dilengkapi dengan tombol untuk akses smart key karena memang kuncinya sudah menggunakan yang model keyless. Dan ini ya, di bagian sampingnya juga sudah dilengkapi dengan aksen chrome yang menyambung sampai bagian pintu bagian depannya. Dan ini untuk ban dan velgnya. Untuk velgnya ini sudah two-tone polish, kombinasi warna grey dan polish. Dan untuk ukuran bannya 225/60 ring 18. Dan untuk sistem pengereman pada bagian depan ini juga sudah menggunakan cakram dan juga dilengkapi dengan ABS, ABA, dan Hill Start Assist. Untuk Koleos Signature ini juga sudah dilengkapi dengan Eton Over Fender. Dan di bagian sampingnya ini dikombinasi dengan aksen chrome ya. Dan untuk sistem pengereman pada bagian belakang, ini juga sudah menggunakan cakram. Dan ini ya, untuk posisi tutup tangkinya, dia ada di bagian sebelah kanan. Dan ini untuk tampilan belakangnya ya. Untuk antenanya, ini sudah menggunakan yang model sakvin atau sirip hiu. Dan juga di bagian belakangnya sudah dilengkapi dengan rear upper spoiler. Dan di tengahnya sudah terdapat LED high mount stop lamp. Untuk kaca belakangnya ini juga sudah dilengkapi dengan rear defogger. Dan juga ini sudah dilengkapi dengan rear wiper. Dan ini ya untuk lampu belakangnya. Untuk lampu belakangnya ini sudah menggunakan LED bar. Dan di bagian pintu belakangnya, ini juga sudah terdapat emblem logo Renault dan emblem Koleos. Di bawahnya, ini juga sudah terdapat rear kamera atau kamera parkir. Dan di bagian pintu belakang sebelah kiri, ini ada emblem Renault. Di bagian bumper belakangnya, ini juga sudah dilengkapi dengan reflektor. Dan juga sudah dilengkapi dengan 6 titik sensor parkir. Dan di bagian bumper belakangnya ini sudah ditambah dengan aksen chrome ya, yang membentuk seperti dual exhaust. Dan ini juga sudah terdapat rear fog lamp. Sekarang kita lanjut ke bagian interior. Nah ini ya untuk layout door trimnya. Untuk door trimnya ini warnanya hitam dikombinasi dengan warna coklat di bagian armrestnya. Dan untuk bahan materialnya ini soft touch. Untuk door handle-nya ini sudah chrome.
dan juga ini ya dilengkapi dengan panel wood motif kayu berwarna hitam. Dan di atasnya ini sudah ada ambient LED ya. Dan ini untuk bagian armrestnya berwarna coklat dan juga berbahan softat ya, yang dilapis dengan bahan kulit. Dan ini ada list berwarna silvernya ya. Di bagian armrestnya ini ada untuk pengaturan power window-nya ya. Dan di bagian driver ini sudah auto. Dan ini ada untuk window lock. Dan ini tombol untuk pengaturan electric mirror dan retract untuk spionnya. Di bawah sudah terdapat door pocket, cup holder, dan speaker. Nah ini ya untuk varian signature. Untuk speakernya dia sudah menggunakan yang premium punya, yaitu merek Bose. Dan juga sudah dilengkapi dengan lampu pada bagian door trim. Dan ini ya, di bagian pintu bawahnya juga sudah terdapat seal pad stainless bertuliskan Koleos. Dan ini untuk layout dashboardnya ya. Untuk interiornya ini warnanya hitam, dan dikombinasi warna coklat untuk bagian jok dan armrestnya. Dan ini ya untuk joknya warnanya coklat. Dan juga ini sudah dilapis dengan kulit. Dan di jok bagian depannya ini juga sudah dilengkapi dengan SRS airbag ya. Dan untuk pengaturan jok pada bagian driver ini juga sudah elektrik ya. Ini untuk pengaturan lumbar, ini untuk reclining, dan ini untuk sliding dan height adjuster. Dan juga untuk pengaturan jok di bagian penumpang depan juga sudah elektrik ya. Dan ini untuk model setirnya. Untuk model setirnya ini sudah menggunakan yang model flat bottom. Dan juga ini dikombinasi dengan aksen berwarna silver ya. Untuk setirnya ini juga sudah dilapis dengan kulit. Dan di sebelah kirinya ini ada pengaturan untuk cruise controlnya. Dan di tengah sudah terdapat SRS airbag. Dan di sebelah kanan ini ada tombol untuk pengaturan MID yang ada di speedometer ya. Dan juga sudah terdapat voice command. Di belakangnya ini juga sudah terdapat control switch audio steering ya. Nah ini posisinya dia ada di belakang setirnya. Di sini ada saklar untuk pengaturan wiper depan dan belakang dan sudah auto. Dan di sebelah kirinya ini ada saklar untuk pengaturan headlamp, lampu sein, dan fog lamp. Dan untuk headlampnya sudah auto ya. Dan untuk pengaturan setirnya ini sudah tilt dan teleskopik, jadi lengkap ya. Untuk bahan material dashboardnya ini juga sudah soft touch ya. Dan di sini juga sudah soft touch. Dan di bagian atasnya ini sudah terdapat tweeter. Nah ini di sebelah kanannya. Dan ini tweeter di sebelah kirinya. Dan di bagian tengahnya ini sudah terdapat speaker ya. Dan untuk merek speakernya ini juga menggunakan merek Bose. Dan ini untuk layout speedometernya. Untuk speedometernya ini sudah full TFT ya. Dan juga untuk displaynya ini untuk tampilannya dia bisa dirubah. Ada 4 style yang bisa dirubah melalui pengaturan yang ada di head unitnya. Termasuk untuk ambient LED-nya ya. Untuk warnanya dia bisa dirubah-rubah. Di bagian dashboard sebelah kanan ini ada kisi AC dengan list berwarna silver. Di bawahnya ini kosong ya, hanya dummy. Dan di sini ada tombol untuk power back door pintu belakang. Dan di sini juga dummy. Di sini ada tuas untuk membuka tutup tangki dan ini ada tuas untuk membuka kap mesin. Dan ini ada 2 pedal ya karena memang transmisinya menggunakan Xtronic CVT. Dan ini untuk bagian tengah dashboardnya ya, sudah dilengkapi dengan 2 kisi AC di bagian kanan kiri head unitnya. Dan untuk head unitnya ini juga sudah menggunakan monitor berukuran 8,7 inch dan juga menggunakan sistem AirLink. Di sini ada untuk power on off-nya ya. Nah ini untuk tampilannya ya, di bagian bawahnya menampilkan radio dan di atasnya navigasi. Dan ini untuk pengaturan volumenya ya, ini untuk menaikkan dan ini untuk menurunkan. Dan ini untuk menu home. Nah ini untuk menunya ya. Dan ini untuk blind spot alert. Untuk menunya ini ya, untuk menunya ini ada untuk navigasi, bluetooth telepon, vehicle settings, pengaturan sistem, aplikasi, dan multimedia. Dan di bawahnya ini ada untuk pengaturan AC nya ya, di head unitnya. Nah ini untuk pengaturan AC nya untuk pengaturan on off AC, dual zone nya ya, dan juga pengaturan arah sembur. Nah ini untuk shortcut suhunya ya. Nah ini sudah dual zone, ini untuk yang pengaturan suhu sebelah kiri dan ini pengaturan suhu sebelah kanan. Di sini ada pengaturan untuk defogger, open close air, dan auto. Jadi untuk AC-nya ini juga sudah auto climate. Dan ini ada untuk lampu hazard dan power door lock. Dan ini ada tombol untuk pengaturan eco dan di sebelahnya ada tombol untuk pengaturan park assist. Dan ini ya di bawahnya sudah terdapat tempat penyimpanan dan juga sudah dilengkapi dengan ambient LED. Dan juga ini ada power outlet. Dan ini untuk transmisinya ya,
X-Tronic, CVT, dan juga sudah menganut sistem Tiptronic. Untuk park brake-nya ini sudah menggunakan electric parking brake, dan di bawahnya ada tombol untuk cruise control dan di sebelahnya speed limiter. Dan ini ya untuk frame-nya, untuk motifnya sama seperti panel wood yang ada di door trim-nya ya. Dan di bawahnya sudah terdapat cup holder dan juga ini bisa berfungsi sebagai cooler untuk pendingin minuman. Untuk armrest-nya ini berbahan soft touch ya, yang dilapis dengan kulit, dan juga di bawahnya sudah terdapat tempat penyimpanan tertutup. Dan di dalamnya sudah terdapat 2 port USB dan AUX. Untuk laci penyimpanan pada bagian dashboard depan, ini sistem bukanya sudah soft opening ya, dan juga dilengkapi dengan lampu. Di atasnya ini ya ada panel wood motif kayu berwarna hitam. Dan juga sudah terdapat kisi AC dan sudah terdapat SRS airbag. Untuk sun visor pada bagian penumpang depan, ini sudah dilengkapi dengan vanity mirror dan lampu. Dan di tengah ini ada tombol untuk pengaturan lampu kabin. Dan untuk lampunya ini sudah LED ya. Dan ini ada tombol untuk membuka dan menutup sunroofnya. Dan di sini juga ada indikator passenger untuk seat belt. Dan ini ya, juga sudah dilengkapi dengan tempat kacamata. Untuk spion tengah ini juga sudah auto dimming. Dan untuk sun visor pada bagian driver ini sudah dilengkapi dengan vanity mirror dan lampu. Dan ini ya untuk tombol start stop engine-nya. Nah ini untuk posisi sunroofnya ya, kalau misalkan mau dibuka, tinggal ditekan tombolnya aja. Nah ini untuk membuka plafonnya. Dan untuk sunroofnya ini bisa dibuka. Nah, jadi bisa dibuka seperti ini ya. Dan kalau mau ditutup, ini tinggal ditekan kembali untuk tombol sunroofnya. Sekarang kita lanjut di baris kedua. Nah ini untuk layout door trim di baris kedua. Untuk warnanya juga ini hitam dikombinasi dengan warna coklat di bagian armrest-nya. Untuk bahan materialnya ini juga soft touch. Untuk door handle-nya ini chrome. Dan ini ya ada panel wood motif kayu berwarna hitam dan di atasnya juga sudah terdapat ambient LED. Di pintu baris kedua ini juga sudah terdapat tweeter. Dan ini di bagian armrest-nya ya berbahan soft touch yang dilapis dengan kulit. Dan ini juga ada list berwarna silver. Dan di bagian armrest-nya ini juga ada tombol untuk power window di baris kedua. Dan di pintu baris kedua ini juga sudah terdapat chat lock. Dan di bawahnya juga sudah terdapat door pocket, cup holder, dan speaker. Dan ini untuk jok di baris keduanya ya. Untuk mode lipatnya ini 60-40. Dan juga sudah dilengkapi dengan 3 headrest. Dan di bagian tengahnya ini juga sudah dilengkapi dengan armrest ya, yang sudah terdapat cup holder. Dan untuk jok di baris kedua ini juga sudah dilengkapi dengan ISOFIX. Nah ini ya, untuk jok di bagian depan sudah dilengkapi dengan SRS airbag. Dan juga ini sudah dilengkapi dengan seatback pocket model jaring. Dan di bawahnya ini juga sudah terdapat 2 kisi AC. Dan juga 2 port USB dan AUX. Dan ini juga sudah terdapat power outlet. Dan di belakang jok bagian penumpang depan, ini juga sudah dilengkapi dengan seatback pocket model jaring. Nah ini ya untuk lampu kabinnya, ada di bagian plafon di kanan dan kirinya, dan sudah LED. Dan ini di bagian pilar B-nya ya, sudah dilengkapi dengan SRS airbag, jadi sudah dilengkapi dengan 6 SRS airbag. Sekarang kita lanjut ke bagian bagasi, dan ini untuk bagian bagasinya dia sudah menggunakan electric power back door. Nah ini untuk membukanya ya, sudah secara elektrik. Dan ini untuk ruang bagasinya. Untuk ruang bagasinya ini cukup luas ya. Dan juga ini sudah dilengkapi dengan tray. Nah ini bisa dibuka tutup. Nah kalau mau dibuka tinggal ditarik aja. Nah jadi bisa dibuka seperti ini yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan. Di bagian bagasi ini juga sudah dilengkapi dengan lampu. Sehingga bisa membantu untuk memberikan pencahayaan di bagian bagasi. Dan ini ya, di bawah sudah terdapat tempat penyimpanan dan power outlet. Untuk ban serep, ini posisinya dia ada di bawah sini ya. Nah ini untuk tempat toolsnya.
dan di bawahnya lagi ini untuk ban serepnya. Nah, ini ya untuk ban serepnya. Dan ini ya untuk tombol power back door-nya. Tinggal ditekan aja. Nah, ini bisa menutup pintu secara otomatis. Dan selain itu untuk power back door-nya ini juga sudah bisa menggunakan foot sensor ya. Jadi bisa dibuka melalui sensor kaki. Sekarang kita lanjut ke bagian mesin. Nah, ini untuk ruang mesinnya ya. Untuk sistem bukanya ini sudah menggunakan hidrolik. Untuk mesinnya ini sama ya, basisnya dengan mobil Nissan X-Trail. Untuk kapasitas mesinnya 2500 cc, 4 silinder, dan untuk horsepower maksimalnya 169 PS dan untuk torsinya 266 Nm. Untuk ruang mesin sudah dilengkapi dengan peredam, begitu juga untuk kap mesin dalamnya sudah dilengkapi dengan peredam. Jadi untuk kedap suara mesinnya ini cukup bagus ya. Oke, jadi ini aja sedikit penjelasan dari gua tentang mobil Renault Koleos yang varian Signature Nick 2019. Untuk informasi lebih lengkapnya nanti bisa langsung hubungin aja ke salesnya yang kontak personnya nanti bakal gua cantumkan di deskripsi di video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, berikan komentar positif, dan juga jangan lupa di-share ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah!